Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, itu hari Senin, tanggal 26 bulan Dzulqa'dah tahun 1440 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Mawlahum, imam besar kaum muslimin, imamul dunia, jabalul hifd, hafid hujjah, ra'sun fi ilmil hadith wa fi fiqhil hadith min afradil ilm ma'al wara'i fid din wa ta'alluh, imam besar kaum muslimin, imam Bukhari yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun nuzuli baina Arafah wa Jam'in, bab singgah turun antara Arafah wa Jam'in dan antara Muzdalifah. Muzdalifah dinamakan Al-Muzdalifah, dan juga salah satu nama Al-Muzdalifah namanya Jam'un. Kemudian salah satu lagi nama Muzdalifah adalah Al-Mash'ar Al-Haram. Itu nama-nama Muzdalifah. Hadal bab maqudun libayani jawazin nuzul baina Arafah wa Muzdalifah liqada'il hajah. Bab ini ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan dibolehkannya turun di antara Arafah dan Muzdalifah untuk buang hajat. Bab ini menunjukkan bahwasanya Imam Bukhari adalah seorang ulama yang sangat mengagungkan sunnah. Imam Bukhari sangat mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun untuk qadaul hajah dimanapun boleh. Karena qadaul hajah adalah perkara yang darurat. Tetapi karena ada hadisnya ditulis oleh Imam Bukhari secara menyendiri, bukan berarti dianjurkan qadaul hajah di tempat antara Arafah dan Muzdalifah. Namun apabila ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar melalui tempat tersebut dan harus qadaul hajah.
Karena salah satu perawi hadis ini adalah Abdullah ibnu Umar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad. Musaddad ibnu Musarhad ibni Musarbal ibni al-Mustawrid al-Basri Abu al-Hasan imamun thiqah hafid yang meninggal dunia pada tahun 228 Hijriah. Qala haddatsana Hammad ibnu Zaid. Hammad ibnu Zaid ibni Dirham al-Basri sahibu sunnah, seorang ulama hafid sahibu sunnah, sangat tegas dalam masalah akidah seperti Al-Imam Malik, demikian pula Abu al-Ahwas di Kufah. Adapun di Basrah, Hammad ibnu Zaid. Hammad ibnu Zaid meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah, di tahun meninggalnya Al-Imam Malik. An Yahya ibni Sa'id, Yahya ibni Sa'id al-Ansari, imam besar kaum muslimin, yang meninggal dunia pada tahun 144 Hijriah. An Musa ibnu Uqbah, Musa ibnu Uqbah al-Qurashi, imamun faqih mufti, yang meninggal dunia pada tahun 141 Hijriah. An Quraib, dari Quraib Maula ibni Abbas. Quraib Maula ibnu Abbas meninggal dunia pada tahun 98 Hijriah. An Usama ibni Zaid, Usama ibnu Zaid ibni Harithah hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibnu hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra dari kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama meninggal dunia pada tahun 54 Hijriah. Radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haitsu afada min Arafah mala ila syi'bi faqada hajatahu fatawaddaa. Dari Usama radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah mala ila syi'bi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui minggir ke jalan asy'ib. Asy'ib di dalam bahasa Arab artinya at-tariqu bainal jabalain. Asy'ib adalah jalan di antara dua gunung. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam minggir mencari tempat yang tertutup, faqada hajatahu, beliau buang hajat, fatawaddaa, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Qultu ya Rasulullah atusalli, Usama bertanya, ya Rasulullah, karena ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Usama, ya Rasulullah, apakah engkau ingin salat? Faqala as-salatu amamaka, as-salat itu salat maghrib dan isya nanti di depan apabila sampai di Muzdalifah. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa ibnu Ismail, Musa ibnu Ismail at-Tabudzaki al-Minqari Abu Salamah imamun hafid thiqah, yang meninggal dunia pada tahun 223 Hijriah. Qala haddatsana Juwairiyah, Juwairiyah ibnu Asma As-Sayrafi, Juwairiyah ibni Asma. Juwairiyah nama di sini laki-laki. Bapaknya namanya apa? Asma. Seharusnya Juwairiyah nama siapa? Perempuan. Sedangkan Asma juga nama apa? Perempuan. Namun Juwairiyah imam min a'immatil hadis, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 173 Hijriah. Juwairiyah ibnu Asma An-Nafi', dari Nafi', Nafi' Maula ibni Umar Abu Abdullah Al-Madani meninggal dunia pada tahun 170
117 Hijriah. Qala, Nafi berkata, kana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yajma'u bainal maghribi wal isya' bi jam'in. Abdullah ibn Umar menjamak salat maghrib dan isya' di jam'in. Mana jam' itu? Muzdalifah. Ghayra annahu yamurru bi syi'bil ladhi akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Abdullah bin Umar selalu melalui jalan yang di situ dilalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu, Abdullah bin Umar masuk ke jalan tersebut. Fayantafidu, buang air, kemudian yantafidu, istinja. Yani fayantafidu yani yastajmiru. Wa yatawaddau, kemudian beliau berwudu. Persis yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawaddau. Setelah itu berwudu, wala yusalli, dan tidak salat, hatta yusalliya bi jam'in, sampai salat di Muzdalifah. Ini menunjukkan bolehnya seorang turun antara Arafah dan Muzdalifah untuk qada'ul hajah. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah. Qutaibah ibnu Sa'id ibni Jamil al-Balkhi al-Baghlani Abu Raja, Imamul Hafid, Imam Hafid. Qutaibah sebelum menjadi ulama besar, di waktu mudanya belajar pendapat-pendapat ulama, belajar kitab-kitab arok, kitab ur-ra'i, kitab yang intinya pendapat-pendapat ulama. Kemudian pada suatu malam Qutaibah mimpi ada bejana besar turun dari langit. Ada besana, bejana turun dari langit. Semua orang meraih bejana tersebut, tidak bisa. Kemudian diambil oleh Qutaibah yang masih muda. Kemudian dia melihat timur dan barat. Apa ini takwilnya? Kemudian dia bertanya kepada pentakwil mimpi. Pentakwil mimpi, ahlul hadis, berkata, ya bunayya, alaika bil athar, belajarlah hadis. Maka Qutaibah berkata, aku belajar hadis, aku tinggalkan belajar pendapat-pendapat. Dan fabalaktu al-masyriq wal maghrib, aku sampai timur dan barat. Demikian Allah memuliakan orang-orang yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama mengajar fikih Syafi'i. Kemudian dia mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau tidak mempelajari fikihku? Kenapa kamu belajar fikih madhab fulan, madhab alan, tidak mempelajari fikihku? Maka dia bertanya, ya Rasulullah, mana fikihmu? Belajarlah kitab Muhammad ibnu Ismail, yaitu Sahih Bukhari, yaitu fikih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendapat, bab dalil. Demikian para ulama hadis, mereka berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan bosan belajar hadis, jangan bosan mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa qaulun ahla min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ucapan yang lebih indah, melebihi indahnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya basar manusia, ucapan manusia. Sedangkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Qutaibah meninggal dunia pada tahun 240 Hijriah, yaitu satu tahun sebelum meninggalnya Imam Ahmad. Qala haddatsana Isma'il ibnu Ja'far, Isma'il ibnu Ja'far al-Ansari,
seorang ulama thiqah, thabit, yang meninggal dunia pada tahun 180 Hijriah. An Muhammad ibni Abi Harmalah, Muhammad ibnu Abi Harmalah Al-Qurashi, seorang ulama yang thiqah, yang meninggal dunia pada tahun 130 Hijriah lebih. An Quraib Maula ibni Abbas, an Usama ibni Zaid radhiyallahu anhuma qala, Usama berkata, radiftu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafatin. Aku naik kendaraan di bonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Arafah menuju Muzdalifah. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syibal aisar alladhi dunal Muzdalifati ana khafa bala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di jalan sebelah kiri, jalan sebelah kiri yang dekat dengan Muzdalifah, beliau menurunkan ontanya, fabala. Demikian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kalau yang baik didahulukan yang apa? Yang kanan, tetapi kalau yang untuk kotoran kalau bisa kiri. Demikian. Lalu beliau menurunkan, merundukkan ontanya, diikat ontanya, didudukkan, fabala, kemudian beliau buang air kecil. Thumma ja'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Fasobabtu alaihi alwudu'a, kemudian aku tuangkan wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddo'a wudu'an khafifan, beliau berwudu dengan wudu yang ringan. Artinya berwudu sekali-sekali. Fatawaddo'a wudu'an khafifan ay marrotan marrotan. Fakultu as-salata ya Rasulullah, boleh as-salatu, boleh as-salata. Kalau as-salata artinya ada yang tersembunyi, yani aturidus salata ya Rasulullah, apakah engkau ingin salat ya Rasulullah? Qala as-salatu amamak, salat nanti di depan. Faraqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta atal Muzdalifata fa shalla. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kendaraan, naik unta sampai tiba di Muzdalifah, kemudian beliau salat, yaitu salat maghrib dan isya, jamak takhir qasar, maghrib terlebih dahulu kemudian isya. Thumma radifal fadlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata jam'in, kemudian di pagi hari dari Muzdalifah menuju Mina, Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Fadl ibnu Abbas. Qala Quraibun fa akhbarani Abdullah ibnu Abbas radiyallahu anhuma anil fadli anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yulabbi hatta balagol jamrah. Quraib berkata, Abdullah bin Abbas mengkabarkan kepadaku dari Fadl ibnu Abbas, yaitu kakaknya Abdullah bin Abbas, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muzdalifah sampai melontar jamrah tidak berhenti bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dari hadis-hadis yang telah dibacakan terdapat pelajaran penting dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, fihi jawazun nuzul baina Arafah wa Muzdalifah liqadha'il hajah, boleh turun antara Arafah dan Muzdalifah liqadha'il hajah, untuk buang hajat. Boleh ini kenapa dikatakan boleh? Karena qada'ul hajah waqa'a ittifaqan. Karena qada'ul hajah, buang hajat itu terjadi kebetulan. Karena darurat manusia selalu buang hajat. Tetapi Abdullah bin Umar
Jadi beliau beristihad. Demikian pula Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari wallahu ta'ala a'lam lebih cenderung kalau bisa mencontoh sunnah, contoh. Kalau bisa. Tetapi dikatakan boleh. Tadi kalau Abdullah bin Umar melewati tempat ini, beliau tidak pernah melewati antara kalau berangkat dari Arafah sampai Muzdalifah kecuali ke tempat ini. Buang air, kemudian pakai batu juga, persis apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Al-Imam Bukhari. Jadi kalau kita mempelajari Sahih Al-Bukhari, kebiasaannya Al-Imam Bukhari seperti itu. Jadi kalau selama itu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa melakukannya, insyaallah nilainya apa? Sunnah. Dengan tidak melampaui batas. Kemudian dari hadis-hadis yang mulia ini terdapat pelajaran istihbabul baqa ala taharah fil hajj. Dianjurkan selalu menjaga kesucian dalam haji ketika ihram, kalau bisa dianjurkan untuk senantiasa menjaga kesucian. Buang air langsung berwudu karena dalam keadaan manasik. Apabila secara umum seseorang dianjurkan untuk selalu menjaga kesucian, ini secara umum. Di antara yang melakukan siapa selalu menjaga kesucian? Bilal itu tidak batal kecuali wudu, tidak wudu kecuali sholat wudu. Ini secara umum, sunnah ammah mutlaqah, umum mutlak di setiap tempat, apalagi ketika sedang apa? Ihram, pakai pakaian ihram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, beliau ketika buang air maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berwudu padahal tidak sholat. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran rukniyatul wukuf bi Arafah. Wukuf di Arafah itu rukun haji. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran al-wudu'u marratan yustahabbu ahyanan. Perwudu sekali-sekali dianjurkan kadang-kadang karena kondisi airnya sedikit, perjalanan naik itu otomatis air yang dibawa sedikit. Kalau air sedikit maka perwudunya dianjurkan sekali-sekali. Jadi kadang-kadang sekali-sekali lebih afdal. Di antaranya apabila airnya sedikit dan apabila sudah dikumandangkan iqamat maka berwudu sekali-sekali. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran masyru'iyatu jam'it ta'khir bainal maghrib wal isya bil Muzdalifah. Disyariatkan jamak ta'khir antara maghrib dan isya di Muzdalifah. Kemudian dari apabila jamak ta'khir antara maghrib dan isya di waktu isya, sholat yang didahulukan sholat apa? Sholat maghrib dulu. Sholat maghrib baru apa? Sholat isya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membonceng Usama bin Zaid di atas satu unta.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memilih Abu Sufyan, pembesar-pembesar Quraisy, tapi yang dipilih anak mantan budaknya. Ibunya mantan budak, bapaknya mantan budak. Zaid bin Harithah budak, hamba sahaya, tapi dijamin masuk surga. Ummu Aiman budak, hamba sahaya, dan juga dijamin masuk surga. Kemudian Usama, tapi diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan ketawaduan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi al-hathu ala hubbil fuqara, anjuran mencintai orang-orang yang lemah, orang yang fakir. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi jawazul irdaf ala dabah, boleh bonceng orang di atas kendaraan, bukan aib, tidak mengapa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya, tetapi kendaraannya harus kuat. Contohnya sepeda motor, cukup dua orang saja. Sepeda motor bonceng orang lima yang gigiin sepedanya. Apalagi orangnya tersebut bobotnya masing-masing 100 kilo. Ya, kendaraannya akan keberatan. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi istihbabu at-tayamun fima huwa syarif wat-tayasur, dianjurkan mendahulukan yang kanan untuk perbuatan yang baik. Wat-tayasur fima huwa qabih, dianjurkan mendahulukan yang kiri untuk hal-hal yang kotor. Maka kalau buang air, kalau bisa kiri, istinjaknya dengan tangan kiri, mendahulukan kaki kiri, sampai jalannya pun dipilih yang sebelah kiri. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi ta'dhimu Ibni Umar li sunnah, Abdullah bin Umar sahabat yang sangat mengagungkan sunnah. Demikian pula Imam Bukhari, salah satu ulama yang sangat mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fihi istihbabu al-ikthar minat talbiyah inda sair bain Arafah wal Muzdalifah, wal Muzdalifah ila Mina. Anjuran memperbanyak talbiyah dari Arafah sampai Muzdalifah, dari Muzdalifah sampai Mina. Jadi kalau sudah melantarkan jumrah, sudah selesai talbiyahnya, dan sekarang mungkin talbiyahnya itu setengah jam saja. Ini kalau dulu perjalanannya berjam-jam, 4 jam apa panjang karena jalan kaki, karena naik onta. Sekarang naik kereta, cepat sekali. Sudah naik kereta, malah kagum naik keretanya. Masya Allah, alhamdulillah, Allah memberi kemudahan. Ya alhamdulillah, dalam Allah memberi kemudahan, tapi banyaklah talbiyah, perbanyaklah talbiyah. Jadi semakin cepat, seharusnya semakin berkurang talbiyahnya. Sudah semakin cepat, ditambahi foto, tambahi selfie, tambahi hal-hal yang tidak apa manfaatnya, yang dikhawatirkan merusak pahala haji. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, annal anbiya'a basyarun, para nabi itu manusia. Maka beliau pun buang air kecil, buang kotoran. Fihi syarafu khidmatil alim, kemuliaan berkhidmat kepada seorang yang berilmu. Fihi fadlu mulazamatil alim, dari hadis ini terdapat pelajaran keutamaan menyertai seorang ulama, seorang yang alim.
fihi anna al-'alima wa talib al-'ilm yuqtada fi af'alihi. Seorang ulama penuntut ilmu diikuti perbuatannya, maka hendaklah hati-hati. Jadi sampai buang air saja dicontoh. Jadi seorang apabila sudah membawa ilmu, perbuatannya hendaklah hati-hati. Jangan seperti preman pasar, jangan uraan, jangan melakukan perbuatan orang-orang yang bodoh. Karena apa? Karena seorang yang berilmu itu panutan, qudwah. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi artinya qudwah. Jadi sampai, jadi kalau seorang yang berilmu melakukan kesalahan dijadikan dalil oleh masyarakat awam untuk mencontoh perbuatan apa? Mereka. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu amri Nabi sallallahu alaihi wasallam bisakinati indal ifadah wa isyaratihi ilaihim bisawt. Bab Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk tenang ketika bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah, dan beliau memberi isyarat dengan cambuknya. Kasih isyarat, ayuhan nas alaikum bisakinah, wahai para sahabat, wahai jamaah haji, hendaklah kalian tenang. Tenang, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat. Fa innal birra laisa bil idha. Haji mabrur itu bukan yang cepat-cepatan. Haji mabrur adalah haji yang ikhlas karena Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Imam Bukhari, sampai ada hadis beliau memberi isyarat dengan cambuk. Seharusnya cukup memberi isyarat, tapi ketika itu isyaratnya dengan cambuk ditulis oleh Imam Bukhari. Demikian lezatnya sunnah, lezatnya mengagungkan sunnah. Maka Imam Bukhari menjadi ulama yang dikenang sepanjang masa, lita'zimihi sunnah, karena sangat mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam al-Misri. Sa'id ibnu Abi Maryam al-Misri, faqih, thiqah, thabit, yang meninggal dunia pada tahun 224 Hijriah. Haddatsana Ibrahim ibnu Suwaid. Ibrahim ibnu Suwaid al-Madani, seorang ulama yang thiqah. Qala haddatsani Amr ibnu Abi Amr maula al-Muttalib. Amr seorang ulama yang soduk, jadi soduk di bawah derajatnya thiqah, yang meninggal dunia pada tahun 144 Hijriah. Qala akhbaroni Sa'id ibn Jubair maula Wabila al-Kufi. Sa'id ibn Jubair maula Wabila, budak yang dimerdekakan Wabila al-Kufi, imam besar kaum muslimin, yang meninggal dunia pada tahun 95 Hijriah. Sa'id imam besar, imam murid seniornya Abdullah bin Abbas, dan meninggalnya dibunuh oleh Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi laknatullah alaihi. Hajjaj ibnu Yusuf pembunuh para sahabat, pembunuh para ulama, di antara yang dibunuh yang paling terakhir adalah Sa'id ibnu Jubair ketika dipenggal kepalanya dan kepalanya terlepas dari badannya, masih membaca la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan akhir hayat kita nanti membaca la ilaha illallah. Amin. Qala haddathani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, annahu dafa'a ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abdullah bin Abbas bertolak dari Arafah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu zajran syadidan.
wa darban wa sautan lil ibil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar orang di belakangnya berteriak dengan keras, yaitu berteriak meneriaki unta, memukul untanya, dipecut dengan keras. Fa asyara bi sautihi ilaihim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan cambuknya kepada mereka. Wa qala, beliau bersabda, ayuhan nas alaikum bisakinah, wahai para sahabat, wahai jamaah haji, alaikum bisakinah, alaikum ay ilzamu as-sakinah, hendaklah kalian senantiasa tenang, selalu tenang. Fa innal birra laisa bil idha, haji yang bagus, haji mabrur, itu bukan dengan cepat-cepatan. Jadi kalau dulu dengan mencambuk apa itu onta, dengan teriak-teriak, sekarang dengan klakson, ton ton, di supirnya tidak sabar, padahal supirnya kadang-kadang haji, harus sabar. Fa innal birra laisa bil idha, haji mabrur itu bukan cepat-cepatan. Audau dalam Al-Quran, ay asra'u khilalakum minatakhalluli bainakum wa fajjarna khilalahuma ay bainahuma. Jadi audau dalam Al-Quran artinya asra'u, idha artinya al-isra'. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi al-amru bis-sakinah 'inda al-ifadah min Arafah ila al-Muzdalifah. Perintah untuk tenang. Perintah untuk tenang ketika bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah. Fihi an-nahi 'anit ta'ajjul fil hajj fi a'malil hajj. Dari hadis ini terdapat pelajaran larangan untuk tergesa-gesa di dalam mengamalkan manasik haji. Cepat-cepatan. Semuanya diselesaikan satu malam itu. Bagaimana katanya kepingin haji mabrur? Apalagi sertifikatnya, sertifikat haji apa? Mabrur, ada sertifikat haji mabrur. Ada namanya, kadang-kadang namanya diganti juga. Walaupun sertifikatnya 15, tapi kalau amalnya tidak sesuai sunnah, maka hajinya bukan haji mabrur, tapi haji apa? Mabur. Iya. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi al-hassu ala rifqi bil hayawan, anjuran lemah lembut walaupun kepada binatang. Dari hadis ini terdapat pelajaran an-nahi an al-muzahamah fi sair, larangan untuk apa? Berdesak-desakan, menyerempet, atau di dalam hal ini ada lubang langsung dipepet, jadi desak-desakan, melampaui batas di dalam berdesak-desakan. Jadi tenang, hendaklah tenang, ada kelonggaran, lebih santai. Dari hadis ini terdapat pelajaran syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yang berdesak-desakan, yang teriak-teriakan, diberi peringatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas alaikum bisakinah fa innal birra laisa bil idha,
haji mabrur itu adalah haji yang bukan cepat-cepatan. Fihi istihbabu at-ta'anni wa adamil ajalah, anjuran untuk tenang, anjuran untuk tenang, ta'anni, hati-hati, tenang dan tidak tergesa-gesa. Dan kadang-kadang karena tergesa-gesa ini menjadikan emosi di sana, padahal percuma kalau jalannya tidak bergerak, dibel-bel-bel tetap. Ini kayak supporter bola, haji kayak supporter bola, di sini ngebel, sana ngebel, sana ngebel, emosi meluap. Nah, ini faktor-faktor seperti itu dihindari, apalagi sedang melaksanakan apa, ibadah haji. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, ayuhan nas alaikum apa? Bisaqina. Fa innal birra laisa bil idha. Umar ibn Abdul Aziz sebagaimana yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar berkhutbah, laisa sabiqu man sabaqa ba'iruhu wa farasuhu, walakinna sabiqa man ghufira lahu. Orang yang berlomba-lomba pada hari ini bukan orang yang cepat ontanya atau cepat kudanya atau kendaraannya, tapi orang yang berlomba-lomba pada hari ini adalah orang yang diampuni dosa-dosanya. Demikian. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babul jam'i baina salataini bil Muzdalifah, bab jamak salat. Salat apa di sini? Maghrib dan Isya di Muzdalifah, di waktu Isya. Berarti jamak apa di sini? Jamak takhir. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yusuf, Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi, Abu Muhammad yang meninggal dunia pada tahun 218 Hijriah. Qala akhbarana Malik an Musa ibn Uqbah an Quraib an Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma annahu sami'ahu yaqul dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dafa'a, keluar. Dafa'a artinya intolaqo, berangkat dari Arafah. Fanazala syi'ba fabala, beliau turun di salah satu jalan minggir dan beliau buang air kecil. Thumma tawadda'a wa lam yusbighil wudu, kemudian beliau berwudu namun tidak wudu dengan sempurna. Artinya wudunya sekali-sekali, marrotan marrotan, wuduan khafifan, wudu yang ringan. Fakultu lahu, aku bertanya kepadanya, as-salatu, apakah salat, boleh as-salatu, boleh as-salata. As-salatu ay ahadarat as-salatu, apakah datang waktu salat? Au as-salata aturidu as-salata, apakah engkau ingin salat? Faqala as-salatu amamaka, salat itu di depanmu nanti di Muzdalifah. Faja'al Muzdalifata fatawaddo'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Muzdalifah, perwudu lagi. Fa asbagha, perwudu dengan sempurna, yaitu tiga kali, tiga kali. Tsumma uqimati sholatu fa shallal maghriba, kemudian dikumandangkan iqamat salat, setelah adzan dikumandangkan iqamatus shalah. Fa shallal maghrib, setelah salat maghrib. Tsumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilihi, setelah salat maghrib masing-masing sahabat mengikat ontanya, menundukkan, mendudukkan, merundukkan ontanya di tempat-tempat mereka. Jadi tidak langsung sholat. Ini dengan demikian sholat jamaah itu tidak harus secara langsung. Jadi jika ada udur, ada orang sudah niat jamaah, boleh melakukan sesuatu seperti ini para sahabat. Setelah sholat maghrib di Muzdalifah, kemudian mereka mengikat ontanya masing-masing, baru setelah itu sholat isya. Thumma uqimati sholatu fa shalla,
Kemudian salat Isya, dikumandangkan salat Isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya. Walam yusolli bainahuma, dan tidak salat sunnah antara maghrib dan Isya. Tidak ada ba'diyah, tidak ada qobliyah. Bahkan sebagian ulama berkata minas sunnah, termasuk sunnah di Muzdalifah tidak salat tahajud, bahkan tidak sholat dua rakaat fajar. Ini khusus apa? Di Muzdalifah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika adzan subuh langsung sholat subuh. Dan ketika itu diintai oleh para sahabat. Namun tidak ada riwayat yang menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah di Muzdalifah. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi masyru'iyatu jam'it ta'khir bainal maghribi wal isya bil Muzdalifah. Disyariatkan jamak ta'khir, qasar maghrib dan isya di Muzdalifah. Fihi lam tushtarat al muwalatu fil jam'i bainas salataini, tidak disyaratkan jamak itu, tidak disyaratkan langsung dikerjakan setelahnya bersambung. Jadi setelah salat maghrib qomat langsung isya, ini kalau bisa lebih afdal, tetapi bukan syarat. Jadi kiranya orang setelah salat maghrib kemudian keluar terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu salat isya, boleh sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pengajian pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.